Halo guys, gue Slementers dan selamat datang di video ini. Di video kali ini guys, gue pengen ngasih informasi ke kalian ya, upcoming info seputar Nextpad 1.2. Dan seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton video ya, jangan lupa di like dan di subscribe lo guys. Buat kalian yang belum like dan belum subscribe, oke? Okay? Let's go. Oke guys, ya jadi informasi ini gue ambil dari Reddit ya. Jadi ini adalah akun yang suka ngasih leak ya. Cuman di sini gue nggak akan nampilin video, gambar atau apapun yang berkaitan tentang gameplay atau apa yang belum harusnya tampilin gitu ya. Ya, jadi di sini kayak ada sebuah ada deskripsi yang ditranslate lah gitu ya. Ya, lagi-lagi gue disclaimer kalau misalkan kalian jangan telan mentah-mentah informasi ini karena bisa jadi miss atau salah ya. Oke, gue langsung bahas yang pertama yaitu adalah tentang 5 stars karakter yang udah pasti ada, yang udah disounding sama gamenya secara official, yaitu adalah Xiang Lingyao dan Gigi ya, Gigi guys. Nah, jadi guys, si Gigi ini guys, kalau misalkan kalian lihat dari urutannya, ini dia kayak ngegambarin kalau Xiang Lingyao tuh bakal rilis duluan. Nah, di patch pertama Xiang Lingyao, ini Gigi-nya di yang patch kedua. Gua nggak tahu ini benar atau salah. Cuman yang sebelumnya pernah ada kayak Gigi dulu gitu ya. Ternyata ini saya Xiang Lingyao duluan. Oke, jadi ini adalah dua karakternya yang akan keluar di next patch dan diikuti dengan weapon-nya. Zufang Xuanzu sama Qiong Ji Biang. Aduh, gua nggak bisa bacanya guys. Pokoknya itulah ya. Kalian lihat sendiri di sini. Ini senjatanya Gigi, ini senjatanya Xiang Ling. Nah, di sini ada hal yang menarik nih guys. Informasi di bawahnya tuh menarik banget buat gua guys. Yaitu adalah karakter adjustment. Jadi Resonance Celebration cost untuk Chang Li diturunin dari list 150 energi, resonance energi jadi cuman 125 energi guys. Ya, ini menurut gua lumayan signifikan ya. Ya, ini kalau misalkan dihitung mungkin sekitar 20% kurang sedikit ya. Ini jadi kita nggak terlalu membutuhkan sebanyak itu energinya untuk si Chang Li guys. Ya, buat sekarang ini si Chang Li belum dirubah ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di bagian Chang Li ini cost-nya itu masih 150 energinya guys. Masih 150 energi yang dibutuhkan. Ya, kalau misalkan dibandingin sama karakter-karakter lain, contohnya yang sesamanya aja lah ya. Yang sesamanya kalau misalkan kalian lihat ini Yinlin resonance cost-nya juga 125. Jadi menurut gua sih ini bukan buff sih ya. Menurut gua bukan buff, ini ya saatnya main lah sama kayak orang-orang. Sama kayak karakter-karakter lain. Jadi kalau misalkan si Chang Li itu nggak diturunin ke 125, menurut gua ulti bakal 2 hari sekali gitu guys. Jadi kita harus fokus banget buat naikin energi sampai ngebikin stat yang lain jadi terlupakan lah gitu ya. Jadi kita kalau misalkan 125 ini bisa kayak Yinlin lah. Nggak terlalu perlu energi tapi nggak perlu sebanyak itu gitu guys. Dan ya sejauh ini yang punya cost 150 itu cuman Jin Sis ya. Kayak Jian, Kakaro, MC, semua para DPS pun rata-rata 125 resonance cost ya. Ya jadi ini emang berlebihan sih ya, ini gede banget guys. Oke, berikutnya adalah tentang weapon adjustment-nya Chang Li. Ya, ini yang menurut gue masuk ke kategori buff sih ya. Ya, gue udah pernah ngesonding seputar weapon-nya Chang Li di video yang lalu. Jadi intinya, buat kalian yang belum tahu, Chang Li itu weapon-nya, dia bakal ngumpulin stack resonance skill damage sampai ke 14 stack. Dengan cara nyerang, dengan cara skill ya, beda-beda pertambahan stack-nya. Dan bisa dikumpulin sampai 14 stack. Nah, sebelumnya guys, 14 stack itu bisa didapatkan ya total lamanya gitu ya, lamanya 14 tak itu diem atau damage 14 tak itu tuh cuman 10 detik guys. Nah, sekarang dinaikin ke 12 detik. Jadi 2 detik lebih lama, di mana berarti Chang Li bisa 2 detik lebih lama lagi di field ya. Kalau misalkan kalian tuh pengen maksimalin seluruh waktu upgrade stack-nya ini guys, weapon-nya ini guys. Ya, mungkin ini akan ngebuat senjata Chang Li semakin worth it buat diambil. Karena memang basic resonance skill damage-nya udah gede banget ya, walaupun ada stack-stack kayak gini gitu guys. Oke, jadi intinya Chang Li itu di-adjust lah ya, dari resonance energinya dan dari weapon-nya. Gua nggak tahu untuk weapon-nya ini sengaruh apa, karena cuma lebih lama 2 detik aja di field. Cuman untuk resonance energinya ini sih ya, ini gue seneng banget guys, karena ini tadinya tuh tinggi banget. Ya kalau ini nggak dikurangin ke 125, kalian bakal ngerasain se-ultinya tuh selama Jin Si. Jadi rotasinya tuh dua rotasi sekali gitu ya, baru ulti. Kalau misalkan kalian tuh nggak mikirin energinya guys.
Dan oke, berikutnya di luar dari karakter tersebut ya, dua karakter dan Changli yang di-adjust yaitu adalah fitur terbaru atau optimize content di testing ya, di testing server ini guys. Yang pertama yaitu adalah ada event baru yang namanya Deepfall Fantasia dan Feast of Dreams Together. Ini gue nggak tahu apakah ini tuh satu, ya ini kan beda ini ya, beda tanda kutip gitu ya. Ini gue nggak tahu satu tipe kah, satu kategori gitu, satu event, atau ini tuh dua event, Deepfall Fantasia sama Feast of Dreams Together. Ya, jadi intinya ini ada dua, inilah ya, ada dua event lah ya kelihatannya, antara dua event atau satu event gitu guys. Oke, nomor dua, ini menarik banget menurut gue, itu adalah New Co-op Defense Event yang namanya Did the Echo Chamber Dreams of Electric Sheep guys. Nah, gue nggak tahu ini, kambing kesetrum apa-apa ini, entahlah guys. Ya, jadi mungkin banyak orang yang tunggu-tunggu ini buat orang yang extrovert banget ya, yang butuh banget konten co-op ya. Sejauh ini kita baik-baik aja sendiri, malah lebih gampang sendiri daripada party gitu ya, daripada co-op buat ngejalanin dunia di Wuthering Waves ini. Nah, dia ngadain co-op event yang menurut gue ini bagus ya. Jadi ada alasan lebih buat kita tuh co-op. Ya, kita harus cari orang, cari teman buat ngeberesin ininya ya, eventnya gitu ya, menurut gue ini bagus banget guys. Dan gue penasaran banget kayak apa eventnya. Ya semoga ini beneran ya, semoga ini beneran. Semoga beneran mengharuskan untuk co-op dan seru banget sih ya. Nice. Oke, berikutnya ada fitur terbaru, Perilous Mission sama Eternal Vigilance. Ini gue gak tahu dua hal yang berbeda apa satu hal yang sama ya. Cuman gue rasa kalau ada strip kayak gini, gue rasa ini tuh dua hal yang berbeda ya. Gue gak tahu ini apa, ini cuma ditranslate kayak gini aja. Jadi intinya dari tiga ini aja ya, udah ada 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada 5 event dimana kita bisa tahu ya kalau rewardnya juga lumayan pasti ya dari 5 event tersebut guys. Oke, berikutnya yang nomor 4 itu adalah system setting, multiple enemy search mode. Nah ini juga mungkin penting ya. Ini juga mungkin penting, ini ada hubungannya mungkin sama nge-search echo biar ada di semua tempat gitu ya sekaligus, nggak cuma satu-satu nunggu mati dulu baru hilang, entahlah gue nggak tahu gimana. Cuman ya ini game ini harus banget ngeoptimalin lagi tentang echo ya. Jadi kita nggak terlalu perlu interaktif map jadinya. Semua bisa kelihatan di map sama kayak nge-tracking biasa gitu ya, cuman di sempurnain lah. Karena banyak banget yang nggak ke-track gitu ya sebelumnya guys. Oke, nice. Nomor 5 itu adalah fitur terbaru di PC. Beberapa graphic card bisa 120 fps display. Oke, ini kita lihat ya. 120 fps. Entahlah, apakah PC gua kuat ya? 120 fps display. Let's go. Nanti kita akan coba. Berikutnya ada fitur terbaru stamina storage. Oke, ini bukan leak sih ya. Ini bukan leak karena ini udah pernah disounding di developer notes, guys. Ya, jadi intinya bakal ada sebuah fitur di mana kita bisa mengkonversikan wave plate jadi yang cube kuning itu, guys. Jadi kita bisa simpan untuk besoknya gitu ya. Bisa kita simpan ketika buat nunggu event atau lain sebagainya gitu. Kalau misalkan kita lagi sibuk gitu, kita bisa naruh wave plate kita dan kita nggak mesti pakai di hari itu. Nah, ini bagus banget ya buat beberapa case gitu ya. Kalau misalkan kita lagi nggak bisa order dan sebagainya gitu, ini bagus banget. Jadi nggak ketinggalan gitu. Oke, nomor 7 ini juga keren. Exploration Tool, Auxiliary Machine Shooting. Ya, ini gue hampir yakin ya, hampir yakin kalau ini kan namanya Exploration Tool. Dan ini shooting ya. Gue rasa ini adalah sebuah alat untuk kita nembak. Nembak eksplorasi, guys. Sejauh ini kan yang kita lakukan adalah kita bakal nuker ke Cisia, atau Mortevi, atau Alto. Pokoknya yang semua yang pakai pistol gitu ya. Dan tentunya kan itu kan bikin ribet ya. Kalau orang yang nggak nge-build karakter pistol kan ya harus diganti mulu gitu. Terus ganti dia, ganti healer, dan sebagainya gitu. Nah ini ada eksplorasi baru, eksplorasi tool baru ya. Yang gua rasa ini tujuannya bisa dipakai sama semua karakter. Jadi semua karakter bisa nembak ya buat eksplorasi. Ini bagus banget sih. Emang dari awal ya, ini bagus banget sih. Mantap. Kalau emang kayak gitu ya, mantap banget ya. Oke, berikutnya interface optimization, improve display of main screen buff. Oke, ini mungkin hal yang waktu itu gue keluhkan juga karena ada beberapa tipe buff yang nggak ada di display ya, yang nggak ada indikatornya gitu. Ya semoga itu benar kayak gitu guys, karena ini jadi penting banget. Kita bisa tahu kapan buff-nya si siapa habis dan lain sebagainya untuk nentuin rotasi atau nentuin swap dan lain sebagainya kayak gitu guys. Oke, nomor 9 ya, System Optimization Databank Sorting Optimization. Oke, entahlah ini apa ya.
entahlah, gue nggak tahu ini apa, mungkin untuk mempermudah kita mencari Echo, entahlah. Nomor 10, Mobile Performance Optimization. Oke, ini untuk mengoptimalkan pemain game di mobile ya. Game Wuthering Waves di mobile. Dan ya itu aja untuk ini bisa dibilang sebenarnya nggak tahu leak, nggak tahu deskripsi test server ya. Ya leak lah ya, kita anggap ini leak lah guys ya. Cuman beberapa dari sini udah official ya, kayak karakter terus kayak stamina storage dan lain sebagainya 120 FPS gitu ya. Ini semua tuh udah banyak yang official gitu. Nah, ini mungkin ditambahin lagi. Dan ya, ini ditambahin hal-hal baru yang menurut gue sih bagus banget ya. Menurut kalian gimana? Fitur-fitur terbaru, event terbaru ini apakah bagus menurut kalian? Apakah ada yang harus ditambahin? Tulis di kolom komentar. Dan ya oke, gitu ya video kali ini. Gue gak sabar banget nungguin Changli ya. Kita akan gacha nanti. Dan seperti biasa, jangan lupa di like dan di share. Sampai ketemu di video yang lain. See you guys. Bye-bye.